بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوانا الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Jawami'ul Akhbar sampai pada hadis yang ke-11. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadithul hadi asyar, hadis yang ke-11, fadlut tafaqquhi fid din, keutamaan tafaqquh fid din, mendalami agama Islam ini, mempelajari agama Islam ini. An Muawiyah radhiyallahu taala anhu qala, dari Muawiyah semoga Allah subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bi khaira, barang siapa yang Allah mengendaki padanya kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah jadikan orang itu paham dengan agama ini." Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, terdapat fadailul ilm, keutamaan-keutamaan ilmu yang tentunya terkait juga dengan orang-orang yang mempelajari ilmu. Nah, sebelum kita membahas masalah itu, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ad-din dalam hadis ini. Dalam hadis ini disebutkan dengan menggunakan al lil ma'rifah. Al-ma'rifah menunjukkan agama yang dalam hadis ini agama yang khusus, yakni agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala
yakni agama Islam. Nah, kemudian ilmu apa yang menyebabkan orang itu paham dengan agama Allah, paham dengan syariat Allah? Maka jawabannya ialah ilmu tentang syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga keutamaan-keutamaan tentang ilmu dan juga tentang ahlul ilmi, orang yang berilmu, terkait dengan ilmu syar'i, ilmu tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. La ghair, tidak yang lainnya. Nah, dalam hadis ini disebutkan satu keutamaan tentang orang yang belajar ilmu agama, yakni mempelajari ilmu agama dan memahami ilmu agama menyebabkan orang itu mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Dan barang siapa yang tidak mau mempelajari agama ini, tidak mau mendalami agama ini, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini. Artinya beliau menyampaikan sebaliknya. Orang yang tidak mempelajari agama, bahkan mencampakkan agama, menyanyiakan agama ini, melecehkannya, maka orang ini diharamkan mendapat kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Ini satu keutamaan. Kemudian keutamaan-keutamaan yang lain yang tentunya harus disertakan untuk memperkuat niat seseorang agar mempelajari agama Islam ini. Di antaranya bahwa ilmu agama ini ialah irsul anbiya, warisan para nabi. Para nabi tidak memberi warisan dinar atau dirham atau rupiah atau uang yang lainnya. Yang mereka wariskan ialah al-ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu tentang qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentang firman Allah, tentang sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, wa qawlus sahabah, dan juga penjelasan para sahabat tentang masalah itu. Nah, para siapa yang mempelajari ilmu syariat ini dan menguasainya dengan baik, maka berarti dia telah mendapatkan bagian warisan yang cukup banyak. Nah, kemudian di antara keutamaannya bahwa ilmu itu akan senantiasa tersisa, tetap bermanfaat. Adapun harta, mudah hilang, mudah lenyap. Nah, sudah habis. Apalagi orang yang mempelajarinya terus rajin dan giat mempelajari dan mengamalkannya. Bahkan manfaatnya juga akan terus mengalir. Sekalipun orang yang berilmu yang memanfaatkan ilmunya tadi, yang bermanfaat untuk orang lain, meninggal dunia, dia juga akan terus mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala atas ilmu yang bermanfaat itu. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, yang terkenal di kalangan kaum muslimin. Naam. Ila matal insan in qata'a amaluhu illa min thalas. Jika manusia mati, maka terputus pahala amalnya. Illa min thalasin, kecuali tiga perkara. Disebutkan
illa min thalathin shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin shalihin yad'u lah, atau anak yang saleh yang biasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Nah, kemudian keutamaan yang lainnya, bahwa mempelajari ilmu syariat ini termasuk cara untuk bisa mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena dengan mempelajari ilmu syariat, kita tahu perintah-perintah yang harus kita kerjakan. Kita juga bisa mengetahui larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bi tariqan ila al-jannah." Karena siapa yang menempuh suatu perjalanan dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberi kemudahan baginya jalan menuju ke surga. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwa dengan belajar ilmu agama ini kita tahu perintah-perintah yang harus dilaksanakan dan larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Yang dengan itu orang menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang baik dan benar. Dan tentunya surga Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan untuk orang yang bertakwa saja. Itulah penyebabnya orang yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu agama akan diberi kemudahan dalam melangkah menuju ke surga. Nah, baik, barakallahu fikum. Kemudian, ilmu agama ini juga menyebabkan pelakunya dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Nah, sebagaimana dalam ayat yang biasa kita dengar surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberi ilmu. Berarti orang yang tidak berilmu agama, naam, mereka memiliki derajat yang rendah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itulah, ikhwan abidin a'azakumullah, kita harus semangat dalam mempelajari ilmu agama ini dengan semangat yang membaca. Tidak semata-mata agar kita ini bisa mengetahui ini dan itu, tapi semata-mata dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan dalam sebuah kitab yang berjudul Ar-Rakaiz Al-Asaq di Tahsir Al-Ilmi, yakni 10 cara untuk mendapatkan dan meraih ilmu syar'i. Ini merupakan kitab yang bagus yang disusun oleh Abu bin Sulfik Ad-Dufairi yang diberi mukadimah oleh Syekh Ahmad bin Yahya Nazmi hafizhahu ta'ala, menjelaskan tentang 10 cara yang harus kita tempuh agar Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita karunia ilmu syariat ini, yang dengan itu kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan tadi. Nah, baik, barakallahu fikum. Yang pertama, yang harus kita lakukan agar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu agama ini, ialah al-isti'anatu billahi taala. Al-isti'anah billahi taala. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu agama ini, untuk menguasai ilmu agama ini. Karena kalau kita ini mengandalkan kemampuan kita semata, tentu kita tidak akan mampu menguasai ilmu agama ini dengan baik.
Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang membantu kita dengan kekuasaan Allah, maka tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan dengan mudah diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sebagaimana layaknya ibadah-ibadah yang lain, kita tidak akan mampu mengamalkan ibadah-ibadah itu dengan baik hanya mengandalkan kemampuan kita yang dhaif ini. Kita tetap disyariatkan untuk meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalani ibadah-ibadah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Sedangkan mencari ilmu termasuk salah satu bentuk ibadah, maka masuk dalam perintah ayat ini. Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di samping itu, kita juga harus tahu bahwasanya ilmu yang diberikan kepada kita termasuk salah satu jenis rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya kita harus minta pertolongan kepada Allah agar mendapatkan rezeki itu. Dan bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah agar mendapatkan rezeki itu dengan baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tahdu himasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian mau betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Burung itu kalau pagi terbang dalam keadaan perut kosong, sore hari pulang sudah kenyang. Artinya kita harus belajar agama ini dengan baik dan benar, dengan minta pertolongan kepada Allah, dengan penuh tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi berangkat, sore pulang sudah mendapatkan ilmu. Itu prinsipnya. Karena ilmu sekali lagi termasuk salah satu rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk a'zam rezeki. Rezeki yang paling apa ini? Besar. Kalau disuruh milih salah satu, bukan dua-duanya, tapi disuruh milih salah satu, ya, mendapat uang yang banyak, jumlahnya besar, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa bangun ini, bisa bangun itu, bisa ini dan bisa itu, nah, dengan uangnya, ataukah mendapatkan ilmu agama ini secara mendalam dan mumpuni. Seandainya disuruh milih salah satu di antara dua pilihan ini, tentunya orang yang berakal sehat, yang paham tentang keutamaan ilmu, yang paham tentang betapa sementara harta itu, nah, dia akan memilih untuk menjadi orang yang mumpuni dalam hal agama. Nah, tapi kalau disuruh milih dua-duanya, ya naam-naam saja. Agamanya mumpuni, kaya raya, nah, jadi bagus agamanya, kaya juga, naam. Ini daman setiap orang. Ya, nah, kadalika. Tapi permasalahannya tadi ialah pembahasan seputar masalah macam-macam rezeki, dan di antara rezeki yang terbesar ialah ilmu. Nah, kadalika. Jadi jangan bilang kalian itu rezekinya sedikit, tiap hari cuma belajar saja. Loh, gimana? Tiap hari belajar berarti tiap hari dapat rezeki yang banyak, lebih bermanfaat daripada yang bekerja mencari apa ini? Harta. Bekerja mencari ilmu. Itu pahalanya lebih besar,
rezeki yang didapatkannya juga lebih besar daripada yang bekerja mencari uang. Nah, bukan berarti tidak boleh mencari uang itu. Boleh mencari yang halal. Cuma ini perbandingan saja. Mana di antara rezeki yang ada itu yang paling besar manfaatnya untuk kita di dunia wal akhir. Jawaban ialah al-ilm. Baik. Kadzalik. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Agar Allah memberi kita karunia ilmu agama yang baik. Kita harus husnul niyyah. Memperbaiki niat. Kita ini sudah tahu. Belajar ilmu agama itu ibadah. Berarti yang dituju ialah ridho dari Allah. Surganya Allah. Pahala dari Allah. Nah, itulah niat yang baik. Belajar. Itu ibadah. Maka yang dicari hanyalah ridho Allah. Surganya Allah. Dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mencari popularitas, ketenaran. Bukan pula untuk mencari pekerjaan. Nah, kadalik. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Pembahasan ilmu dalam hadis ini hanya terkait dengan ilmu syar'i. Belajar ilmu syar'i tujuannya bukan untuk cari pekerjaan. Nah, ibadah. Ibadah. Nah, kadalik. Berarti kalau ada orang yang belajar ilmu syariat ini supaya menjadi orang yang terkenal, menjadi dai kondang atau dai 1 miliar umat. Kalau sudah umat kan tempo dulu, sekarang mungkin dai 1 miliar umat. Ya, nah, atau supaya jadi tokoh masyarakat. Nah, niatnya jelek. Dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekalipun dia pintar ini dan itu, tapi ilmunya tidak akan bermanfaat. Nah, termasuk yang niat belajar agama ini untuk mencari pekerjaan. Saya belajar di ma'had. Nah, tujuannya itu untuk apa? Untuk mencari pekerjaan. Kadzalika. Yang bisa berpenghasilan. Nah, lah. Kalau bisa, kerjanya itu yang lain saja. Ya. Jual aqua glass, nah, boleh. Jual kitab-kitab agama, boleh. Nah. Jual jubah, boleh. Nah. Dan yang lain saja. Jangan kemudian menjadikan ilmu agama ini sebagai tempat jualan, cara pekerjaan, termasuk niat yang jelek. Kadzalik, luaskan niat Anda ketika mau belajar ilmu agama. Baik dalam niat ialah ketika belajar diniatkan semata-mata ibadah, mencari ridha Allah, mencari pahala Allah, mencari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ketika dia niatnya baik, ketika belajar dia dinilai telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan diberi pahala. Masya Allah, sudah dapat ilmu, dapat pahala. Naam, karena niatnya baik. Kadzalik. Dalam surat An-Nahl ayat 128 disebutkan, Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah menyertai hamba-hambanya yang bertakwa dan hamba-hambanya yang baik, termasuk baik niatnya tadi. Kadzalik. Kalau sudah disertai dengan Allah, nanti ditolong oleh Allah. Nah. Termasuk ditolong untuk menguasai ilmu agama yang sedang dipelajarinya. Agar menjadi ilmu yang bermanfaat baginya. Kadzalik.
Kemudian yang ketiga, cara agar mendapatkan ilmu syariat yang bermanfaat. At-tadarru ila Allah Ta'ala wa su'aluhu taufiq wa saddad. Tunduk kepada Allah, minta taufik kepada Allah, dan minta agar diberi jalan yang benar dalam menuntut ilmu. Nah, tunduk berdoa kepada Allah, meminta ilmu, ya, nah, meminta taufik, meminta agar ketika menuntut ilmu ini dibimbing jalan yang benar, nah, kadalik. Seorang hamba semuanya fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ghoyatul hajah, sangat butuh. Nah, sementara ilmu syariat itu termasuk rezekinya Allah, maka kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan. Rabbi zidni ilma. Naam. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dalam satu ayat 114. Naam. Rasulullah diminta oleh Allah agar meminta tambahan ilmu. Maka kita juga harus meminta tambahan ilmu ini. Termasuk juga meminta taufik kepada Allah, agar ketika mempelajari ilmu agama ini terus istiqomah di atas al-haq. Nah, ada orang yang pertama kali belajar ilmu agama semangat sekali. Nah, tapi ternyata ketika selesai program, atau hampir selesai program yang dipelajarinya, dia belot. Awal musta'an. Sudah tidak lurus lagi jalannya. Lupa dengan ilmunya. Atau dia sudah niat baik belajar ilmu agama, tetapi ternyata salah alamat. Pelajarannya memang katanya pendidikan Islam, pendidikan agama Islam, tetapi alal bid'ah, di atas kebid'ahan. Nah, ini berbahaya, berbahaya. Kadalik, banyak sekali orang tua yang punya cita-cita anaknya ini paham agama dengan baik. Karena salah alamat, anaknya dimasukkan di pondok-pondok pesantren Ahlul Ahwa wal Bidah. Jadinya, ya sarjana Ahlul Ahwa wal Bidah. Kadang salah alamat. Kenapanya meminta sedat, meminta kepada Allah agar tetap lurus dan benar dalam belajar agama ini. Kadang. Kemudian yang keempat, solahul qalbi, memperbaiki hati. Nah, karena kalau hati seseorang itu berkualitas baik, maka seluruh jajaran anggota tubuhnya akan berkualitas baik, termasuk otaknya dan akalnya. Tapi kalau hatinya jelek, maka kualitas anggota badannya yang lain jelek. Kadzalik. Hati dikatakan baik bila terbebas dari dua jenis penyakit, yakni penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Jadi orang kalau mempelajari ilmu agama ini itu harus cuci otak dulu, cuci hati. Nah, penyakit-penyakit syahwatnya tadi itu, ha? Harus
harus ditinggalkan, harus diberantas supaya tidak mengganggu konsentrasi dalam mempelajari ilmu agama ini. Nah, termasuk penyakit-penyakit syubhat harus dicuci bersih supaya juga lurus jalan pikirannya, tidak mudah protes atau menentang pelajaran-pelajaran agama yang disampaikan. Dikarenakan syubhatnya masih banyak. Dicuci dulu. Nah, benar-benar itu mengganggu konsentrasi belajarnya. Dan sampaikan bahwasanya ini haram, ini bid'ah. Tapi karena penyakit sebaiknya itu masih belum bersih, dia gak bisa menerima pelajaran itu. Wahanya dia cuek saja. Apa itu? Tidak dikuasai dengan baik. Karena masih berpenyakit syubhat. Kadalika, lihat, diperbaiki dulu hatinya. Insya Allah, seluruh jajaran anggota badannya akan jadi baik. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahil qalb. Ketahuilah, di dalam jasad manusia ini ada sekumpal daging. Jika baik kualitasnya, maka akan baik pula kualitas jasadnya yang lain. Tapi kalau rusak itu, anggota badan yang satu ini, sekumpal daging tadi itu, akan rusak pula jasadnya yang lain. Ketahuilah bahwasanya sekumpal daging itu adalah al-qalb, hati. Orang yang belajar ilmu agama harus bersih hatinya. Baik hatinya. Sekali lagi, kalau enggak, tidak tahan lama, enggak tahan banting, mudah futur. Mudah apa ini? Out. Wah. Duduk satu jam saja belajar itu, pikirannya macam-macam. Ingat laku-laku lamanya. Ketika ditanya, ya akhi, ma ma'nal bait, kodok Ustaz, Allahul Musta'an. Kenapa? Apa Ustaz? Saya enggak konsentrasi. Kenapa konsentrasi? Ingat, laku kodok ngorek. Allahul Musta'an. Ya. Nah ini. Ini harus dihilangkan penyakit-penyakit itu. Baik. Ya. Masya Allah. Benar-benar. Ini mujarab. Seorang yang datang ke markas dakwah dengan hati yang bersih. Siap untuk menimba ilmu-ilmu syar'i. Itu benar-benar diakui hasilnya. Lebih sabar, lebih kokoh pendirian, lebih gampang menyerap pelajaran. Tidak neko-neko sana kemari. Dibandingkan dengan yang datang ke sana karena dipaksa orang tuanya, padahal penyakit syahwatnya masih ada. Hanya penyakit syubhat masih nyantol ke sana kemari, ya. Nah, itu benar-benar harus kerja keras itu. Ya. Kenapa kok kerja keras? Ya sudah, ilmunya itu jangan disampaikan dulu. Ya, bersihkan dulu itu hati orang ini. Ya, nah, kasih nasihat-nasihat yang baik, tarbiyah yang baik. Ya, nah, supaya benar-benar hatinya bersih. Baru ilmu kalau dimasukkan sedikit demi sedikit akan langsung menghujam di hatinya. Inilah. Kadalik. Kemudian yang harus kita lakukan yang kelima ialah az-zakat. Belajar ilmu agama ini harus bermodal kecerdasan. Nah,
Orangnya itu harus cerdas. Kalau enggak cerdas, harus diasah sampai cerdas. Nah, baru paham baik pelajaran-pelajaran agama. Memang enggak sama antara orang yang cerdas sama yang lolak-lolak, peluan-peluan itu ya. Nah. Ustaz, semuanya kan asalnya enggak tahu semua. Nah, semuanya enggak tahu. Tapi ada yang punya potensi cerdas. Ada yang memang enggak cerdas. Ya, bagaimana mengetahuinya? Gampang. Kalau diterangkan langsung nyantol, itu cerdas. Kalau diterangkan peng 10, masih Wah, ini kurang cerdas. Kalau tidak mau dikatakan tidak cerdas, itu kurang cerdas. Ya, nah. Tidak menghina, tidak meremehkan niat baik mereka. Lah, sekali lagi, untuk menguasai ilmu syariat ini, butuh apa ini? Az-zaka, kecerdasan. Termasuk cara yang paling menentukan diantaranya. Supaya bisa memahami ilmu dengan baik. Karena pelajarannya tambah lama, tambah tinggi. Kalau enggak benar-benar diasah kecerdasannya, wah, enggak nyantol-nyantol gitu ya. Adalik. Dalam ilmu nahwu itu bab mubtada khobar itu 5 tahun umur mustaan mubtada khobar saja 5 tahun ngapain saja selama ini ya enggak nyantol-nyantol. Padahal bab mubtada khobar bisa selesaikan cuma 1 jam. Nah, dengan berbagai jenis permasalahannya. Nah, dia sampai 5 tahun berarti kan kurang cerdasannya. Kalau memang enggak mau dibilang tidak cerdas ya. Nah, padahal bagaimana caranya orang itu biar cerdas? Minum banyak vitamin. Nah. Ya, berbagai macam cara untuk menumbuhkan kecerdasan yang halal tapi ya, itu perlu. Jangan diremehkan, itu perlu itu. Ya, mungkin para dokter tahu itu ya, tentang masalah itu. Ya. Penting itu. Jadi anak kita jangan asal dimasukkan untuk belajar agama gitu saja. Ya, kasihan mereka. Ya, kalau memang dia memang punya potensi orang anak yang cerdas. Tapi kalau memang cerdasannya kurang, ya harus dikasih suntikan-suntikan khusus supaya kecerdasannya tumbuh. Nah, banyak minum vitamin. Apa lagi? Biasa saja ini. Apa data? Nah, sering memikirkan sesuatu, ya. Merasa, ya, dilatih. Ya, kalau memikirkan sesuatu yang menyedihkan, ya, tambah stres. Nah, kadalika. Sering memecahkan masalah-masalah, itu termasuk mengasah. Tidak dibiarkan nganggur, tak berpikir apa-apa, ya. Nah, tidur, makan, itu tambah goblok. Kedut, naam. Goblok. Kadzalika. Tidak memperbanyak tidur. Itu caranya supaya cerdas. Ya. Nah. Supaya banyak tidur tambah goblok. Gak tambah cerdas itu. Ya. Nah. Kenapa? Pikirannya gak jalan. Katanya suruh dilatih untuk berpikir. Kadzalika. Nah. Sering. Berpikir. Memikirkan pelajaran. Memikirkan masalah-masalah. Ya. Tambah stres, ya, tambah konsentrasi, ya. Misalkan ini pelajarannya, ya. Ini maksudnya apa ya? Dibaca sekali, belum paham. Dibaca lagi, yang kedua kali. Sampai paham, itu namanya mengasah kemampuan kecerdasan. Ya, nah, tentunya dengan cara yang halal, yang tidak melanggar aturan syar'i. Yang lain apa lagi? Saling memberi faedah. Nah. Saya merocak. Tadi sama. Merocak itu termasuk salah satu cara mengasah kecerdasan. Ya. Tapi. Maka ada minum sedikit. Kurang makan, kurang minum, kurang gizi itu kurang cerdas juga. Nah, tidak berlebihan dalam makan.
pilih makanan-makanan yang bergizi dan halal. Naam. Walaupun enggak mahal, yang penting bergizi dan halal. Naam. Masuk. Bahkan para ulama dulu itu suka makan zabib. Kismis. Itu bisa memperkuat daya ingat. Katanya. Mujarab. Bukan ada dalil khusus tentang masalah itu. Tapi termasuk hasil eksperimen mereka. Ya. Nah. Saya makan zabib. Ini bukan promosi. Ya, saya bukan berdagang zabib. Kismis. Lah. Cuma begitu. Ya. Nah. Masuk juga sering minum madu. Juga bukan dalam rangka promosi madu, tidak. Kalau memang ya kebetulan ya yang lain tertarik madu, ya gimana lagi? Nah, kadalik. Kadalik. Ya, ini penting itu, penting. Jadi anak yang belajar ilmu itu butuh itu. Ya, walaupun enggak banyak, tapi bergizi. Penting. Katanya para ulama salaf dulu kalau belajar mereka banyak yang enggak punya bekal sama sekali. Nah, karena betina asalkum itu keadaan mereka memang fuqara. Kemudian potensi kecerdasan mereka ada. Nah, yang kalau kita sudah enggak cerdas. Makanya enggak bergizi. Nah, gak mau belajar lagi, gak mau mengasal. Nah, ya. Jadi apa nanti? Lolok saja. Nah, badali. Mereka memang punya kecerdasan. Nyedakak. Kecerdasan. Nah. Punya cerdas. Barakawakum. Ya. Kalau tidak cerdas, maka harus marana nafsahu hatta yaktasibah. Melatih dirinya untuk bisa cerdas sampai benar-benar mencapai kecerdasan. Sehingga kalau ada orang yang memang punya potensi dasar sebagai anak yang cerdas, itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan syukur yang besar. Di antara tanda syukurnya ialah kecerdasannya itu dimanfaatkan untuk mendalami agama Islam ini dengan baik, supaya mereka bisa menyampaikan kepada masyarakat dengan kecerdasannya. Ya, dengan cerdas. Mantap. Tapi, begitulah kenyataannya. Anak-anak yang punya potensi yang cerdas-cerdas itu justru digiring untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Untuk yang belajar agama itu yang kuang-kuang cerdas sajalah. Wah, ini salah teknik ini ya. Nah, sebetulnya untuk belajar ilmu-ilmu yang lain yang kuang-kuang cerdas gak apa-apa. Nah, yang cerdas-cerdas itu yang harus menjadi pemikul-pemikul ilmu agama ini. Biar mereka mampu menguasai ilmu agama ini dengan baik dan benar. Melahap ilmu dengan cepat. Mengambil faedah yang banyak. Dan menyampaikan kepada umat dengan cerdas. Anak-anak yang cerdas itu harusnya itu kadar menghafal Quran, menghafal hadis. Ternyata suruh menghafal sekian banyak lagu, sekian banyak ini dan itu. Jadi kecerdasannya itu seperti iblis. Lanahuwa. Cerdas itu iblis. Tapi kurang bersyukur. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecerdasannya. Ya, digunakan untuk pelanggaran-pelanggaran apa ini? Syariat. Ya, iblis cerdas. Loh, cerdas di mana? Naam. Iblis banyak teknik-teknik khusus untuk menyesatkan kita. Orang yang punya ide ini, punya ide itu, ya. Punya teknik ini, teknik itu, ya ahli teknik. Naam. Berarti dia itu cerdas. Cuma dipakai untuk menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak memanfaatkan kecerdasannya. Kadzalika, sehingga Syekh Mubir bin Hadi Al-Wadi rahimahullah menyatakan la tartara bidzaka.
Fa'inna iblis zakiyun. Jangan kalian tertipu dengan kecerdasan semata. Sesungguhnya iblis itu yang cerdas. Ketika ada yang membela Hasan At-Turabi, yang memang banyak penyimpangan-penyimpangan agama ini, termasuk penyatuan agama Samawi, Hasan At-Turabi, ya, na'am. Tokohnya juga, ya. Kadalik, para membelanya dibilang dia itu cendekiawan, intelektual, orangnya cerdas. Dibantai, jangan terpengaruh dengan kecerdasannya itu. Iblis itu juga cerdas ya, akhi. Nah, tapi digunakan untuk sesuatu yang menyimpang. Nah, apa artinya kecerdasan? Kadalik. Az-zakat. Si anak kita harus apa ini? Cerdas ya. Nah. Jadi mencerdaskan umat itu dengan cara suruh belajar. Jangan banyak nganggur ya. Nah. Kadalik. Jangan banyak tidur. Kadalik. Sebelah kita itu. Banyak minum vitamin ya. Kalau memang mampu membeli vitamin. Ya, nah, vitamin itu nggak harus yang mahal-mahal, ya. Nah, banyak yang murah-murah yang bisa dikonsumsi, ya. Kadali, banyak makan sabib, minum madu, ya. Nah, kadali, nih. Kemudian yang kelima, yang keenam, al-hirsu ala tahsilil ilmi, bersemangat untuk menguasai ilmu yang sedang dipelajari. Punya semangat yang tinggi untuk menguasai ilmu yang dipelajarinya. Kalau orang belajar ilmu agama ini, tapi ya kurang semangat. Ya, tadi itu karena memang niatnya sudah tidak baik ya. Yang penting lulus ujian. Gini-gini aja. Lulus gampang itu hanya yang memang lulus tapi tidak menguasai ilmu dengan baik. Orang kalau mencari uang itu harus semangat, cari uang itu harus semangat, terus benar-benar giat. Nah, baik. Jangan. Tapi kalau dia sarasan ini berapa? Kalau saya beli, saya bosan uang. Kurang kok malas kerja kok. Bermalas-malasan ini ya. Enggak semangat cari uang. Berarti dia butuh uang lah gimana ini. Ya, nah, begitu pula ilmu. Ya, hai. Ayo hafalkan. Malas. Berarti dia memang enggak semangat untuk mendapatkan dan menguasai ilmu yang enggak akan dikuasai. Al-khirsu ala tahsilil ilm. Naam, kadzalik. Keadaannya ialah supaya semangat dalam mendapatkan ilmu mujalasatul ulama, bermajlis dengan ahlul ilm, ulama. Mereka bermajlis dengan ulama atau ahli ilm. Itu kalau ketemu mereka, mesti kondisinya sedang taklim. Mereka itu bisa ini, bisa itu. Itu motivasi untuk saya pengen seperti dia. Bagus. Kadalika. Tapi kalau yang dijadikan sebagai teman bermajlis, gak ada pembahasannya dengan ilmu, ya. Surut lagi semangatnya. Kaya, begitulah berilm. Itu kalau bermajlis dengan ahlul aswaq, orang pasar, itu termasuk sesuatu yang darurat saja. Sekedarnya saja. Selesai urusan pulang. Nah, kenapa? Oh, lama-lama dengan para pedagang-pedagang itu, itu akan menyurutkan nyalinya untuk memperjuangkan mendapatkan ilmu yang banyak. Justru yang semangat bangkit
untuk mendapatkan apa ini? Fulus bin fulus itu. Ya. Nah, oh ternyata gampang ya cari duit. Gimana caranya? Saya pengen begini, begini, begini. Wah semangat sekali. Lupa darasnya. Ya akhi, jam berapa ini? Waktunya daras. Wah gampang. Lain kali saya tetap rekaman saja ya. Nah. Tetap rekaman. Ya dalam titip. Untuk menyalakannya. Kondisinya habis kerja payah. Besok lagi tetap rekaman. Lama-lama penuh. Dihapus. Hilang lagi. Oh lusan. Ya gak dapat-dapat ya. Ya. Nah, semangat. Ya. Tadi di antaranya. Jalasah. Ya. Dengan alul ilm. Kemudian. Kasratul qiraah. Dengan banyak-banyak membaca kitab. Ya. Kadzalik. Kalau baca kitab cuma yang dipelajari saja. Nah, ini mungkin enggak bisa kesana kemari ya. Dia bisa banyak baca kitab yang lain yang bisa menunjang pelajarannya tadi itu. Sehingga ada variasi, ya. Wah, ternyata ini ya tambahannya. Semangat untuk mendapatkannya. Ya, nah. Kadzalik, wallahu ta'ala bissawab. Kemudian yang ketujuh. Al-jidd wal-istihad wal-musabara ala tahsil al-ilmi. Semangat. Kemudian bersungguh-sungguh, tidak malas, dan sabar itu tahan lama, istiqomah untuk mendapatkan ilmu. Kalau belum dapat, belum pulang dia. Kalau belum dapat, belum puas, gitu. Sampai dapat. Kadang-kadang tidak boleh bermalas-malasan, ya. Nah, kemudian harus banyak-banyak membaca biografi para ulama supaya semangat. Insyaallah kalau kita baca biografi para ulama, wah, rasanya kita ini kena bapaknya. Imam Ahmad bin Hanbal. Rahimahullah. Kalau kita baca biografi beliau, Masya Allah. Cepat sekali. Dalam menghafal. Ya, seolah-olah ilmu syariat yang banyak dan luas ini itu ada di depan mata beliau. Ngomong seenaknya bukan seenak perutnya beliau, tapi terus-terus. Nah, seolah-olah sudah tertampung semuanya. Kalau kita masih baca kitab ini, lihat ini, lihat itu. Muhammad tangan kosong. Masalah hadis, tafsir, macam-macam, jelasnya para sahabat, jumlahnya para ulama dan sebagainya. Masalah ini dan itu tinggal. Kadzalik. Mantap. Mungkin. Oh, semangat berarti ya. Kadzalik. Ya. Tapi kalau yang dibaca ini yang lainnya ya, anak-anak muda biasanya baca novel atau baca apa itu bikin orang tambah malas ya. Nah, kadzalik termasuk musabarah itu tahan lama dalam belajar sampai dapat ya sabar. Sampai dapat. Banyak nyamuknya sedikit. Tidak kerasan pulang. Ya. Tidak paham sedikit. Putus asa. Langsung pulang. Sini. Ada belum sabar. Tidak dapat. So, orang ini. Bukan calon-calon. Arwin. Ya. Nah. Kemudian yang ke-8. Al-Bulughah. Biaya.
biaya, bekal. Perlu, jangan bawa baju tok tangan kosong. Ada bekal ya, hei. Kenapa bekal? Biar tidak tersibukkan dirinya dengan pekerjaan. Biar waktunya itu murni belajar. Ya. Biar enggak banyak pikiran. Sudah, belajar tenang. Naam. Katali. Tapi kalau memang enggak punya bekal, tapi sabar. Enggak pengin macam-macam. Kalau enggak punya makan ya puasa. Fadak. Enggak apa-apa. Tapi kalau enggak kuat ini dan itu, habis bekal langsung pamit, Ustaz. Belum saya habis, saya harus pulang nyangkul ke sawah. Ketinggalan pelajaran banyak, kesempatan belajarnya sudah hilang. Begitu sudah nyangkul di sawah, telepon, Ustaz, sawahnya terlalu luas. Sampai sekarang saya belum bisa kembali. Naam. Wallahu ta'ala bisawab, kapan bisa kembali. Sayang. Ya kan? Sangat disayangkan. Sempatannya hilang. Dikarenakan apa ini? Bekal kurang. Dan tidak sabar. Kalau bekalnya kurang, kalau sabar tidak apa-apa. Eh? Nah, tidak punya uang, Ustaz, bagaimana? Tidak apa-apa, makan kreweng. Apa-apa. Makan kreweng halal. Kadalik. Para ulama salaf yang tidak punya bulughah, kehabisan bulughah, mereka itu saking terpaksanya sampai memakan air seninya sendiri. Minum air seninya sendiri. Duat. Siapa? Semana lagi? Abu Hurairah. Nah, tidak punya bulughah. Tapi puasa, makan, sampai digajal perutnya. Sabar, ya enggak apa-apa. Nah kalau kita habis bekal, renyek-renyek, mikir ini, mikir itu, enggak konsentrasi belajar. Nah ini, makanya, kalau kesini itu bulughahnya yang banyak, gitu. Kadali. Khususnya kalau masih punya orang tua yang bertanggung jawab dengan pendidikan anaknya, ya. Nah, tuanya harus benar-benar memperhatikan kebutuhan anaknya itu. Biar mereka itu tenang belajarnya. Ya. Apalagi mereka yang kurang sabar. Kalau habis bekal itu ya. Nah, jangan sampai kehabisan bekal. Sekali kehabisan bekal. Anak bisa pulang. Minta uang. Pulang lama. Gak balik-balik. Ya. Malus baliknya dan sebagainya. Ketinggalan ini. Dan itu gak jadi-jadi. Nah. Pertimbangkan baik-baik. Sebelum berangkat. Ya. Belum. Kita butuh biaya untuk kopi, ya. Nah, kalau nggak mampu membeli kitab, mau nyatet, nggak apa-apa. Kalau dia nyatet, ya 300 halaman. Tadi nggak apa-apa. Kalau mang pakai tulang, ya nggak apa-apa. Kalau mau dia sabar pakai tulang. Nah, lain dulu, lain sekarang, lain Imam Syafi'i. Yang hafalannya masya Allah kuat dengan kitab. Ya. Kita butuh kitab. Butuh buku, buku pulpen. Ya, semuanya butuh uang. Nah, tadarika. Siapkan puluh. Kemudian yang ke-9. Suhbatu Syekh Al-Muallim. Belajar kepada guru yang memang layak mengajar. Yang terpercaya agamanya. Ya, nah sehingga kita dibimbing dengan bimbingan yang baik, diarahkan dengan pengarahan yang baik, kadzalik. Tapi kalau kita ini kemudian belajar hanya berguru kitab saja, ya, di samping mudah jenuh, kita juga sangat panjang perjalanannya, nggak bisa menyimpulkan sendiri, sulit sekali, ya. Kalau bisa dengan penuh resiko,
tak terarah. Harus denganku. Taib. Dan yang ke-10. Tulus sama. 6. Harus lama belajarnya itu. Jangan cuma yom, oh yoman. Nah. Atau sana, oh sanetain. Nah. Tapi harus sinin. Apa sinin? Ketahun-tahun. Imam Ahmad saja. Belajar kitab haid. Kitabul haid. 9 tahun. Sabar. Haid dengan segala jenis permasalahannya. Hadis dengan sanadnya macam-macam ya. Kata Imam Ahmad, jelas tuh fi kitabil haid tis asinin hatta fahimtu. Hatta fahimtu. Saya ini bermajelis ilmu mempelajari kitab haid 9 tahun sehingga saya benar-benar memahaminya. Nah. Kuat. Sabar. Ya. Kadzalika. Sampai kapan? Berapa tahun Ustaz sampai lama itu? Sampai mati. Sampai mati. Semakin lama semakin baik. Paling lama ialah kematian. Gak ada batasan maksimal. Kecuali kematian. Nah. Al-Qadiyat mengatakan. Ketika ditanya. Ila mata. Yatubul ma'ru al-ilma. Sampai kapan seorang itu harus menuntut ilmu syariat ini? Al-Qadi. Iyad rahimahullah menjawab hatta yamut sampai mati fatusabba mahbaratuhu ala qabri, kemudian tintanya dituangkan ke kuburannya. Nah, mati kan masih ada sisa tintanya, nah itu tuangkan ke kuburannya biar ikut tuangnya maksudnya sampai mati, sampai apa ini? Mati baru selesai. Gak ada istilah pensiunan. Ya, belajar ilmu besar itu gak ada pensiunan. Nah, tadarika sampai mati, ilal mamat. Jangan bilang, nah, kamu saya belajar, nah, bapak ini sudah tua. Ya, sudah gak punya semangat lagi, itu gimana? Ya, ilal mamat, Pak. Ya, nah, ilal mamat. Ya, nah, jangan kalah semangatnya dengan anaknya. Nah, tadarik. Baik, barakallahu. Ini 10. Cara dan langkah untuk bisa menguasai ilmu syar'i dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekalipun dikasih tahu cara-caranya semacam ini ya, kenyataannya ya fanabitin a'zakumullah, banyak sekali kaum muslimin saat ini, khususnya pemuda-pemuda Islam saat ini yang zuhud sekali dalam hal ilmu syar'i. Ngerti zuhud dalam ilmu syar'i? Iya. Ya, enggak begitu butuh dengan ilmu syar'i. Ya, walaupun keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilahnya disebutkan tadi, yang luar biasa, tapi kenyataannya, sababul muslim saat ini, pemuda-pemuda muslim saat ini, apalagi yang tua-tua di antara mereka, yang muda saja kita, apalagi yang tua. Nah, zuhud sekali dalam bab ilmu. Ya, nah, zuhud dalam bab ilmu syar'i. Tidak begitu butuh dengan ilmu syar'i. Apa penyebabnya? Di antara penyebabnya disebutkan oleh Abdurrahman Al-Aizuri yang mendapat mukadimah dari Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Al-Harqat Al-Istikmariyah disebabkan karena pengaruh penjajahan negara Islam oleh bangsa-bangsa kafir. Jadi bangsa kafir yang menjajah negara Islam itu memberi pengaruh yang cukup negatif. Di antaranya ialah kaum muslimin dibikin benci, antipati dengan agamanya. Ya, nah katanya kalian itu harus seperti kami, ya supaya tidak gagap teknologi. Nah, kalian akan saya jajah kalau bodoh teknologinya loh ya. Nah, itu dipecuhi gitu. Dibohongi. Kalau kalian enggak cerdas, enggak bisa teknologi kayak kita-kita, tak jajah lagi besok ya. Nah, bahasa kasarnya demikian.
sehingga kaum muslimin termotivasi supaya kita tidak dijajah, harus seperti mereka dalam hal teknologi, agama yang ditinggalkan. Akhirnya sampai saat ini terjajah. Terjajah. Kaum muslimin banyak yang dijajah, walaupun tidak secara fisik, tapi secara apa ini? Pemikiran, secara apa ini? Aturan dan lain sebagainya. Mereka di bawah kaki-kakinya orang kafir. Allahul Musta'an. Sehingga karena sudah terlanjur demikian, anak-anak kaum muslimin yang masih muda-muda, apalagi yang cerdas-cerdas tadi, lebih semangat belajar ilmu pengetahuan dan teknologi daripada ilmu pengetahuan agama. Ya, nah, dah sampai-sampai saya bilang, ya, ilmu agama itu kampungan, serahkan saja kepada mereka-mereka yang tidak punya pekerjaan, pengangguran, ya, nah, yang kesetasannya kurang, nah, kadari mereka itu sudah tidak mau terlibat dalam dunia praktis. Ambingkiran, akhirnya selera belajar agamanya apa ini? Surut. Ini kenyataan. Kenyataan. Yang masuk pondok pesantren bandingkan dengan yang masuk universitas. Ya. Ta'ala itu pondok pesantrennya. Nah, ya kan? Itu saja. Saya terang-terangan bicara di sini. Ya, nah, kenyataan demikian. Entah faktor orang tuanya, atau faktor anaknya, atau faktor masyarakatnya, semuanya sama. Nah, banyak yang zuhud dengan ilmu agama ini. Kemudian penyebab yang kedua, an-nas'ah ad-dunyawiyah, kepentingan dunia. Alasannya kalau belajar agama enggak menghasilkan uang, karena enggak boleh belajar agama untuk cari kerja, ya kan? Naam. Oleh sebab itulah, Ustaz, saya belajar ilmu yang lain saja yang menghasilkan fulus. Naam. Sekarang ini kalau kita enggak kerja enggak bisa makan. Allahul Musta'an. Emangnya yang mengasih makan kamu itu pekerjaanmu? Allah yang memberi kalian. Emangnya mereka yang belajar agama itu makan keweng seperti tadi itu? Lah, itu bahasa kiasan saja. Sampai sekarang enggak ada yang makan keweng. Nah, kata hari. Ya, nah. Jadi, dengan prinsip semacam itu, banyak yang kemudian bekerja, ya. Nah, dengan cara apa ini? Itu. Belajar yang bisa menghasilkan uang. Sehingga, tidak ya, kalau di tengah-tengah masyarakat, dia mengatakan apa ini? Kamu tuh kenapa gak sekolah? Gimana masa depanmu? Nah, apa yang dimaksud masa depan? Ya, ya, nanti kamu makan apa? Kamu enggak kuliah. Bagaimana masa depanmu? Apa yang dimaksud masa depan? Ya, kalau enggak kuliah, enggak dapat uang kamu. Sekarang enggak ada perusahaan yang menerima orang yang enggak ijazah itu. Ya, ya. Kamu enggak akan bisa diterima di pabrik ini, di perusahaan ini, dan itu. Ya, naam. Begitu. Akhirnya apa? Yang mau belajar ilmu agama ke pondok pesantren, ciut nyarinya. Oh iya, gimana? Saya sana menghabiskan uang saja. Orang tua saya suruh ngirim terus. Kapan saya harus bisa balas jasa kepada orang tua? Wahnya, asalnya ke kanan, ambil rata ke kiri. Nah, enggak jadi daftar Ustaz di pondok pesantren karena enggak menghasilkan. Saya mau mendaftar kuliah saja. Kenapa? Menjanjikan. Kenapa? Pasang promosinya. Ya? Nah, itu sebutkan prestasi universitasnya, ya. Nah, kerjasama dengan perusahaan ini dan itu. Kalau selesai kuliah akan diterima di sini dan itu. Nah, gajinya sekian dan sekian. Nah, masya Allah, menjanjikan. Itu penyebab utamanya. Kemudian yang ketiga, dahabul ulama rabbaniyin. Banyak ulama-ulama rabbani yang ikhlas dalam membimbing umat, yang istiqamah dan salhat, yang meninggal dunia. Sehingga yang memberi semangat mereka untuk benar-benar mempelajari agama dengan baik, itu semakin lama semakin berkurang. Sehingga semakin banyak yang loyo. Ya, nah, kata. Kemudian yang keempat, adamu biyamil ulama biwadifatihim. Banyak orang-orang yang berilmu agama tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, nah.
tidak mengajarkan ilmu agamanya, tapi malah ditinggal cari profesi yang lain, ya. Nah, sibuk kerja, sibuk ini dan itu, enggak mau mengajarkan ilmu agamanya, sehingga ya enggak ada yang tertarik untuk belajar agama, yang ngajar saja enggak kurang semangat ngajarnya. Ini penyebab utamanya. Allahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang cinta ilmu, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu dan mati di atas ilmu dan beramal di atas ilmu. Wallahu ta'ala bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.